umur 21 usia menikmati PTPTN boleh manage human resource 150,000 tentera dalam masa 2 bulan menawan kota paling tebal di dunia. Wah, inspiring story. Tapi tuan-tuan tak dipanggil Muhammad Al-Fatih, kuburnya dekat Istanbul. Cuba gerak dia nak kalau hebat. Tuan-tuan tak boleh panggil. Tetapi kalau tuan-tuan nak buat tajuk dia bagi buat, tuan-tuan nak panggil iblis, boleh. Buat poster penceramah hari ini yang berbahagia iblis. La'anatullah. Dia orang yang paling layak bercakap tentang never give up. Pengalaman dia akan kongsikan pengalaman yang tidak putus asa. Slow, 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 slow. Pak, makan buah kuldi. Ramai orang faham Nabi Adam dan Hawa. Lagi teruklah ada orang faham Hawa mempengaruhi Adam makan buah kuldi. No. Allah mengangkat martabat wanita. Cerita sebenar tidak ada kaitan dengan Hawa. Dua-dua melakukan kesilapan. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita kaji Al-Quran, surah Al-A'raf, atau tuan-tuan boleh datang seminar Ibrah Nabi Adam, saya buat pada bulan Mac ni. Al-Quran kalau kita kaji, menunjukkan bahawasanya Adam dan Hawa tidak mudah terpengaruh dengan bisikan syaitan. Tetapi syaitan never give up. Sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, one by one, one. Sehinggalah bila strategi demi strategi gagal, akhirnya waqasama huma. Aku bersumpah kepada kamu Adam dan Hawa, aku adalah penasihat yang baik untuk kamu. Apa yang aku nasihatkan kamu, buah khuldi ini, kenapa Tuhan larang? Sebab kalau kamu makan, kamu akan kekal lama di syurga. Tuhan tak nak kamu kekal lama di syurga. Tuhan ciptakan kamu untuk berada di dunia sebagai khalifah, kan? Sebab itu Tuhan tak nak kamu makan. Was-was tu dah lama. Kita boleh bayangkan bertahun-tahun mereka hidup dalam syurga, gangguan syaitan tidak pun lut. Tak mampu nak menembusi keimanan dan ketakwaan Adam dan Hawa. Setengah kita faham, sekali kena perdaya, terus terkena. No. Adam itu orangnya Nabi. Hawa itu isteri seorang Nabi. Keimanan mereka hebat. Namun, selepas bertahun-tahun, akhirnya syaitan terpaksa guna kaedah sumpah nipu. Sumpah atas nama Allah. Nak menipu Adam habis-habisan. Aku sumpah padamu, memang ini benar-benar asbab Tuhan tidak membenarkan kamu makan. Tuhan tak nak beri kebaikan kepada kamu. Once bila bersumpah, dan inilah sumpah kali pertama yang didengari dalam sejarah manusia. Ketika itulah uslub Al-Quran berubah menggambarkan mereka terlupa. Bukan sengaja. Mereka terlupa janji mereka kepada Tuhan untuk tidak mendekati pohon itu. Lalu mereka termakan, tuan-tuan. Strategi yang sama digunakan kepada Qabil ke atas Habil. Masih ingat ceritanya? Alhamdulillah ramai orang anggut. Maknanya mereka ada idea tentang cerita anak Adam sekalipun, anak Nabi sekalipun, anak seorang yang mempunyai ibu dan ayah yang pernah berada di syurga. Tapi iman tidak boleh diwarisi. Iman hanya boleh diwarisi dengan pendidikan. Tetapi cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh mengajar kita, kunci hidayah bukan kerja kita. Kerja kita menyampaikan. Allah yang buka pintu hati. Walaupun kamu Nabi, anak-anak kamu belum tentu jadi baik. Tengok anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Tengok anak Nabi Nuh, salah seorang daripada mereka. Tengok isteri Nabi Nuh. Lalu tuan-tuan, akhirnya strategi slow motion, strategi step by step, itulah yang digunakan syaitan ke atas kaum. Mula-mula lalu satu generasi, mereka tu dah meninggal dunia tu, syaitan bisikkan kepada mereka. Ini kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kena tengok TV Jerah Khamis malam. Saya tak pasti Khamis ni ataupun Khamis depan. Saya di TV Jerah bercakap tentang siapa Ibnu Abbas. Bukan jalan-jalan orang. Anak muda yang rapat dengan Rasulullah sampai mendapat gelaran bayang-bayang Rasulullah. Di mana Rasulullah berada, di situ dia ada. Dia cerita dengan detail. Maknanya apa yang dia cerita bukan daripada Israiliyat. Apa yang dia cerita, apa yang dia dengar daripada Rasulullah.
syaitan menggunakan taktik yang sama, dia panggil taktik slow motion. Dia tak kenal arti tergesa-gesa. Syaitan ini seorang yang profesional. Dia ada step by step dia. Lalu generasi pertama adalah generasi yang sangat mengangkat martabat lima orang soleh. Datang generasi kedua, syaitan bisikkan pula, why not create something supaya kau boleh ingat kepada jasa mereka berlima. Just create something, why not patung? Maka mereka pun terfikir, betul juga ni. Kalau kita tak buat, nanti Gen Y, Gen Z akan lupa nanti. So kita kena buat supaya generasi anak-anak yang nanti, takut diorang lupa orang-orang soleh ni, kita patungkan diorang. Why not? Inilah sejarah penciptaan berhala. Ya? Saya duduk batu kim ni, saya tahu lah apa itu berhala. Generasi kedua adalah generasi yang mencipta berhala hanya sekadar untuk ingat orang-orang soleh. Datang generasi ketiga, syaitan bisikkan pula. Ingat ya, syaitan, jin, diorang time zone lain. Satu hari bagi kita 24 jam. Satu hari bagi mereka mungkin ratusan ribuan tahun anda. Sebab tu kita tak nampak diorang. Sebab tu bagi kita masa itu berjalan dengan begitu lambat. Tapi bagi mereka satu hari dia baru. Cepat masa tu, sebab tu diorang makhluk yang juga boleh bercakap pasal topik kesabaran. So jemputlah untuk topik kedua pasal pada iblis uraikan. Dan bagi bab yang kedua, kepentingan sabar dalam serangan. Slow-slow, jangan serang sekaligus, nanti orang perasan ada di balik tabir ia merancang. Generasi kedua berlalu, meninggal dunia, mereka tak sempat wariskan tujuan utama patung ini dibuat. Generasi ketiga mewarisi tanpa ilmu. Mereka anggap kita ini kena buat sesuatu kepada patung orang-orang baik ini sebagai tanda berterima kasih. Kita kena tawaf. Tapi kita sembah Allah. Maka mereka mula tawaf. Lima patung yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran. Berhala berasal usul daripada lima berhala ini. Datang generasi yang keempat. Generasi ketiga berlalu. Generasi keempat makin terputus daripada sanad. Punca utama berhala ini dibuat. Generasi keempat mengatakan, kita kena sujud kepadanya. Tapi kita sembah Allah. Dan inilah perangai Quraisy. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah berhala ni, tapi kami sembah Allah. Cuma berhala ni boleh mendekatkan kami kepada Tuhan. We need something. We need something untuk rasa Tuhan itu dekat. Seolah-olah kalau tak ada something, rasa Tuhan itu jauh. Astagfirullahaladzim. Maka di situlah Nabi Nuh diutuskan. Nabi datang untuk menyelamatkan peradaban. Nabi bukan ISIS yang memusnahkan, mengebom, menyerang, membunuh hamba. No. Tuan-tuan, maka 950 tahun perjalanan Nabi Nuh ke atas kaumnya. Namun akhirnya Allah Ta'ala kata, Nuh, stop. Takkan ada lagi selepas aku umumkan ini, stop, yang beriman. Israiliyat kata 12 orang. Israiliyat kata 80 orang. 950 tahun. Terpulang. Yang penting Al-Quran kata qalil, sedikit sahaja. Lalu, apabila Allah Ta'ala kata stop, no, aku tahu apa akan berlaku pada masa depan. Rupa-rupanya 900 tahun mereka memilih kekufuran, maka kamu dah tak perlu berdakwah. Cukup setakat ni. Aku nak perintahkan kamu bina bahtera. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu minhum. Nuh, bina bahtera sekarang. Something will happen. Lalu Nabi Nuh pun mematuhi perintah Allah. Dia membina bahtera tanpa sebarang pengetahuan tentang pembinaan bahtera. Ini zaman manusia tidak boleh merentas sungai dan laut. Tetapi siapakah jurutera pertama? Rupanya seorang Nabi. Apakah industri yang paling lama di dunia? Industri perkapalan. Kadang-kadang KPI kepada suatu tamadun itu dan negara maju ini, kita kena tengok kapal dia. Sebab inilah yang dikatakan permulaan kepada peradaban manusia. Jadi tuan-tuan, Nabi Nuh bina kapal bukan ikut terlintas. Nabi tidak ada pengetahuan. Sebab itu wasna'il fulka
bi'ayunina wa wahyina. Kami yang beri kepadanya kreativiti, kami yang beri kepadanya kompetensi, kami yang berikan kepadanya pengetahuan. Hari ini berapa ramai yang ada idea dalam mesyuarat? Dia memberikan idea dalam mesyuarat. Ideanya dihargai oleh majikan, ideanya dihargai oleh organisasi. Tetapi yang empunya idea lupa sebut alhamdulillah. Tuan-tuan nampak tak selepas surah ayat ada bunyi wa khalaqna min mithlihi ma yarkabun, kan? Surah Yasin, kan? Kami ciptakan ke atas mereka apa yang seperti mirip bahtera Nuh. Timbul soalan, Allah dia cipta kapal-kapal hari ini? Bukan Allah. Tapi kenapa surah Yasin kata wa khalaqna min mithlihi? Kerana bahtera itu adalah pioneernya arah Nuh, dia mewariskan cara bina kapal kepada zaman terkemudian. Allah kata wa khalaqna, bukan Allah cipta. Tetapi kenapa Allah kata wa khalaqna? Kami yang ilhamkan kepada mereka idea untuk buat kenderaan. Kami beri idea kepada Thomas Alva Edison. Kami beri idea kepada nama-nama besar dalam industri. Tetapi kerana mereka tidak menyembah Allah, maka mereka menganggap itu idea mereka. Kita kena ingat Allah yang beri idea itu kepada Nabi Nuh. Allah yang sama beri idea kepada kita. Maka majulah organisasi ini dengan mereka yang ada ilmu. Tuan-tuan, akhirnya Nabi Nuh berjaya bina bahtera. Dan orang-orang mengejeknya di sana sini. Apa cerita bro bina bahtera panas-panas macam ni atas gunung? Hujan tak ada, ribut tak ada, angin tak berapa bertiup kau buat bahtera. Dan ia dihadapi dengan kesabaran oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu. Kau hinalah kami hari ini, akan datang satu ketika kami akan hina balik kamu. Kamu tengoklah nanti. Lalu berapa dah kita? Jadi fahamkan kita kena tamat 150. Tapi babak banjir tadi pun tak selesai. Wa hiya tajri fi mawjin kal jibali wa nada nuhun banahu wa huwa fi ma'dili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hah, tinggalkan cerita pembinaan bahtera. Kita habiskan 5 minit yang terakhir ini dengan babak taci. Naik atas bahtera bapa ini. Ceritanya begini. Ketika Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman dengan haiwan-haiwan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Hud, Nuh bawa masuk orang-orang beriman dan setiap lelaki dan setiap jantan min kullin zaujaini. Setiap spesies binatang hanya ambil yang jantan dan betinanya saja. Tak mampu nak masukkan ke semua. Daripada atas udara namanya burung, sampailah di bawah tanah, sampailah atas tanah, lembu, kerbau dan seumpama dengannya. Maka di sinilah hujah para ulama kata banjir ini banjir global. Dia akan memusnahkan semua binatang-binatang yang ada di seluruh dunia. Kerana Allah perintahkan Adam, maaf Nuh, kamu kena selamatkan, kamu kena bina balik generasi haiwan dengan jantan betina ada di atas bahtera kamu. Nanti mereka akan melahirkan zuriat. Nampak sangat banjir ini bukan sebarangan banjir domestik. Dia banjir global yang akan memusnahkan seluruh binatang-binatang yang ada. Allahu Akbar. Dan akhirnya, kita ringkaskan. Bila Nuh dan orang-orang beriman dan haiwan-haiwan di dalam bahtera yang penuh muatan itu bergerak, Allah yang menyelamatkan bahtera itu. Bahtera itu hanyalah asbab sahaja. Kalau anda tengok surah Al-Qamar, wa hamalnahum ala dhati alwahin wa dusur. Kami telah menyelamatkan mereka itu hanya di atas satu kapal yang dibuat daripada kayu dan paku. Dan tidak ada sebarang testimoni yang mengatakan objek macam ni boleh berada dengan baik di atas lautan. Mungkin boleh bocor. Ini first product. Boleh berlaku kesilapan. Namun kami meminta Nuh hanya buat asbab.
kami yang akan menentukan musababnya. Kamu buat sebab, musababnya kami. Kami tak nak kamu terapung atas air, orang-orang beriman terapung macam Avengers. Ini orang panggil tak logik. Habis tu Nabi Nuh, dia dah ada kelebihan tu, boleh terapung atas air, berjalan atas air, yang lain semua mati belaka. No, Allah Ta'ala mendidik kita, ada sunnatullah yang mesti dipatuhi. Nak terbang dengan baik, kenapa kadang-kadang pramugari kata bila nak mendarat, bila nak take off, kena buka cermin, kena pakai tali pinggang, kena betulkan kerusi. Adakah diorang tak ada kerja? Saya sebenarnya boring duduk atas flight ni. Saya nak minta semua penumpang, manakah kita nak mendarat ni, tolong betulkan kerusi itu. Sebab saya tak suka nampak anda duduk tidur je selalu. Buka cermin tu kami bayar mahal tau. Tolong hargai cermin tu. No, semua penerbangan seperti itu. Walaupun Pak Imam mengatakan penerbangan ini bukan berbeza daripada penerbangan lain. Beza sangat lah. Sama je. Sebab sunnatullah sama je kat mana-mana. Air mendidih 100 darjah Celsius. Malaysia, beza tak? Beza. Air mendidih mana? Mana ada? Sama je. Air membeku pada 0 darjah Celsius. Sama je. Matahari terbit daripada barat, kan? Sama je kan? Mana ada? Terbit pada timur. Sama aja hukum Allah. Sama juga.